Jangan lupa subscribe, guys. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Amin. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial kepada kalian semua, yaitu bagaimana cara mengatasi Facebook kalian yang lupa kata sandi, atau kalian tidak bisa login, atau kalian lupa nomor kalian tersebut. Oke, kali ini saya akan membagikan tutorialnya. Sebelum kalian masuk ke tutorialnya, jangan lupa kalian klik subscribe untuk mendukung channel ini, like jika kalian suka dengan videonya, dan share kepada teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian semua mengetahui apa yang kalian ketahui, karena berbagi itu indah. Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Baik, langkah pertama yang kalian harus lakukan untuk mengetahui kata sandi di dalam Facebook kalian, yaitu kalian harus login ke menu Facebook kalian. Kalian login ke halaman Facebook kalian. Oke, di sini saya udah masuk di halaman Facebook saya. Kemudian di sini ada email dan kata sandi. Coba kita masukkan email saya seperti ini dan kata sandi saya coba saya masukkan. Oke, apakah benar? Oke, contohnya seperti ini. Jika kata sandi kalian salah, kalian akan mendapatkan informasi seperti ini. Tidak dapat menemukan akun, tampaknya email saya tidak cocok dengan akun yang sudah ada. Jika Anda belum memiliki akun Facebook, Anda dapat membuatnya sekarang. Berarti di sini antara kata sandi saya salah. Oke. Lalu bagaimana cara kita mengecek kata sandi kita jika kita lupa? Yaitu kalian keluar dan kalian masuk ke Google Chrome. Oke, pasti di setiap HP Android kalian itu sudah ada yang namanya Google Chrome. Setelah kalian login ke halaman Google Chrome, maka tampilannya seperti ini. Kemudian kalian pilih titik 3 di pojok kanan atas. Oke, setelah kalian pilih titik 3 di pojok kanan atas, kemudian kalian pilih menu setelan. Di sini terdapat menu setelan, kalian pilih menu setelan. Kemudian di sini akan muncul tampilannya seperti ini. Di sini ada sinkronisasi dan layanan Google, ada dasar, mesin telusur, sandi, metode pembayaran. Kalian pilih sandi, menu sandi ini kalian pilih. Oke, kemudian setelah kalian pilih sandi, lalu di sini terdapat sandifacebook.com. Email yang tadi itu kita pilih saja. Nah, di sini terdapat situsnya facebook.com, nama penggunanya, email yang tadi yang saya gunakan. Kemudian di sini sandinya ini sudah tersimpan di dalam email kita. Maksudnya di dalam email kita itu di dalam perangkat lunak kita. Oke, jika kalian ingin tahu apa sih isi kata sandinya, kalian bisa lihat logo mata ini atau kalian tinggal salin saja. Oke, di sini saya hanya salin saja. Oke, kemudian jika sudah kalian salin, lalu kalian masuk ke akun Facebook kalian, kalian paste di sini. Oke, kemudian kalian masuk. Oke, mungkin sekian tutorial bagaimana cara mengetahui kata sandi di dalam aplikasi Facebook ini. Kemudian semoga tutorial bermanfaat. Jika tutorial bermanfaat, share ke teman-teman kalian semua. Jika ada yang kurang jelas dari tutorialnya, kalian bisa tanyakan di kolom komentar atau kalian DM saya di pojok kiri Instagram. Oke, see you next time and bye.